Belum lah. Ayo no. Ah, lu sih. Mau yang nyemburin. Ayo ditolongin. Apaan sih ah, gangguin orang. Lihat dong. Eh, Ri, apaan sih ah? Sini. Sakit ayam nih. Aduh, gimana nih? Kagak juga sih gara-garanya, gimana ini? Ya, lu gimana nih, ha? Kita angkatin yuk. Ya udah, angkat aja, angkat. Ayo cepet. Ayo, yuk. Thank you.
Mana anak itu pergi? Pak, saya khawatir sama dia, Pak. Lebih baik, kita lakukan polisi saja yuk, Pak. Sabar, Bu. Kita tanyakan saja kepada teman-temannya. Ya, mana tahu teman-temannya tahu keberadaan anak kita. Sudah, Pak. Sudah. Saya sudah tanya sama Wawan dan Hari. Tapi mereka nggak ada yang tahu di mana Yayat pergi. Waalaikumsalam. Wawan, Hari, Muti, bagaimana? Apa kalian sudah mendapat kabar? Kami belum menemukan apa-apa, Pak. Tapi kami mencium ada keanehan dengan Yayat. Maksud kalian? Nah, sudah, mari kita masuk. Bicara saja di dalam. Ibu, saya belum siap menceritakannya, Bu. Lagian, cerita lewat telepon tidak enak, kan? Mas Reza, Mang Ucup yang waktu itu saya telepon. Iya betul, betul. Oh, Mang Ucup, Mang Ucup. Oh, iya. Jadi nginep di sini 3 hari? Jadi, Mang. Oh ya, kalau begitu ini kunci. Oh iya. Sudah saya bersihkan semua dan itu kolam renang sudah saya bersihkan airnya. Iya, iya. Dan kalau perlu dengan saya tinggal di 3 rumah dan villa ini. Iya. Jadi Mang Ucup nggak tinggal di sini? Oh enggak, Neng. Bilangnya saya yang jaga villa ini. Dan saya membersihkannya kalau ada tamu-tamu yang datang. Kalau begitu silakan, Mangga, Mangga. Mangga. Makasih ya, Mang Ucup ya. Selamat berlibur. Oke. Okay. Ya. Silakan. Makasih, ya. Mang. Ya. Thank you.
Thank you.